Inilah yang kita harapkan. Kita kembali meraih kemenangan. Kita kembali meraih kebahagiaan. Dasarnya yaitu setelah kita minta ampun kepada Allah dengan tobat nasuha. Kalau hubungan dengan Allah segera minta ampun. Duh Gusti, kula wingi kok mboten sholat. Duh Gusti, kula kok wingi ndelawer sholate. Niki kedah segera tobat minta ampun kepada Allah agar sholat kita dijaga oleh Allah. Dengan minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, ampunan Allah akan diberikan kepada kita semua. Kalau hubungan dengan manusia, kita harus segera minta maaf. Yang diberi maaf, memberi maaf. Kita minta ampun kepada Allah, jangan lupa dimanapun kita melakukan kesalahan kepada Allah, segera minta ampun. Bareng-bareng monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan salihan. Monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan salihan. Mari kita istighfar kepada Allah. Kita diamkan diri kita sejenak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan salihan. Kita tobat minta ampun kepada Allah atas segala dosa, kesalahan, kekhilafan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya di acara alumni, pengajian alumni, diajak istighfar podong dongeng. Alhamdulillah di sini tidak, lancar, damai, konsentrasi kepada Allah. Diajak istighfar, astaghfirullah kan maknanya, duh Gusti, nyuwun kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan. Kok dongeng? Ini jadinya enggak nyambung. Sinyalnya enggak nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita minta ampun, hatinya diusahakan yang khusyuk, khudur, tawaduk kepada Allah, rendah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar kita sampai. Nek coro sinyali tekan ini. Makanya berlomba-lombalah kita dalam hal kebaikan. Jadi kita semua kepada Allah segeralah minta ampun sekali lagi. Terhadap sesama manusia, kita sadari bahwa kita penuh kesalahan, penuh kekhilafan. Dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, tidak sadari kita juga berbuat dosa. Maka segeralah minta maaf. Di momen yang berbahagia ini, di acara halal bihalal, kita gunakan acara saling maaf dan memaafkan. Kita gunakan sebaik-baik mungkin. Neng-neng sing dijaluki ngapura, ojo atos atine. Nggih mboten.
Berilah maaf, karena kita juga punya dosa, kita juga punya salah. Ini hati kita menjadi baik. Terkadang dari dijaluki ngapura atau saat ini aku jaluk ngapura, aku ratau salah ya. Nah ini yang berbahaya. Lunakkan hati kita ketika kita memberi maaf, karena kita sadari kita hamba Allah, kita penuh kesalahan, dan kita yakin bahwa Allah Maha tahu siapa yang takwa di antara kalian semua, siapa yang takwa di antara kita semua. Makanya bersama-sama di suasana yang seger sumringah, halal bihalal, merayakan kemenangan, kita gunakan momentum yang baik ini untuk saling maaf memaafkan. Ikhlas nggih Bu nggih? Ikhlas Pak, saling memaaf-maafkan. Begitu pula yang berdiri di sini. Iya oke dosane, Lik. Oke dosane, Pak Dik. Otomatis saya juga punya kesalahan kekhilafan. Bumbung ketemu, saya juga dengan lahir dan batin mengutarakan minta maaf kepada panjenengan-panjenengan sedoyo. Panjenengan sedoyo mugiyong luberake pangapura ingkang saagengi dumateng kawula. Kawula niki piyantun alit makhluk Allah Subhanahu wa taala yang penuh dosa. Kerso panjenengan luberke pangapun. Purun nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi kita di sini mudik, mudik kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Kita bagaikan bayi yang barulah lahir. Suci. Nah, kesucian ini marilah jangan kita kotori. Jangan kita nodai, tapi kita isi dengan yang baik-baik, yang positif-positif. Kita jaga betul rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, taufiknya Allah, hidayahnya Allah. Makanya silaturahim ini akan mendekatkan kepada kita, sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Sapa wonge sing pengin diparingi jembar rezekine, sapa wonge sing pengin dipanjangke umure, falyasil rahimah, mongko becik nepungo tali silaturahim. Ini silaturahim ini sebagai media kita panjang umur, amin, murah rezekine, amin. Ini media halal bihalal, ini media silaturahim ini kita gunakan sebaik-baik mungkin agar kita menjadi makhluk hamba Allah yang betul-betul menjalankan ketaatan, menjalankan ketakwaan. Bapak Ibu rahimakumullah, ingatlah perjalanan kita amat jauh. Kita itu perjalanan kita itu amat jauh. Kenapa jauh? Iya, karena kita mau gak mau lawas gelise arep tekan akhirat. Nggih mboten? Sing enom yo bakale suwi-suwi tuwa. Sing tuwa bakale yo suwi-suwi dipundhut Gusti Allah. Yang namanya ajal, siapapun pantas, dimanapun pantas. Ora berduli hari raya, ora berduli puasa, ora berduli bulan apa, pantas kabeh. Makanya perjalanan kita amat jauh. Yang perlu kita persiapkan apa? Boten sanes bekal sangu kagem sowan wonten ngarso dalem Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sedaya wonten sing seking DIY nggih, jateng DIY
dari sana ke sini tentu saja membutuhkan perjalanan, membutuhkan bekal. Nggih mboten? Lek mboten pitados tanglet kali Pak Yatijo. Pak Yatijo nek bensine mboten diisi kinten-kinten mobile dugi mriki mboten, Pak. Mboten. Kedah butuh bekal. Mboten dugi tekdong Golkar. Panjenengan sedoyo ugi nitih kendaraan, nitih motor lan sak piturutipun butuh bekal. Niki nembe urusan dun. Napa malih sowan wonten arsa dalam Allah Subhanahu wa taala butuh sangu sing kathah. Panjenengan rekreasi piknik seminggu mawon sangune wis diitung-itung kawit sewulan kepengker. Nggih mboten? Iki tak tata iki pakaiane sing nggo salin, nggih mboten? Iki sangune iki sing nggo mlebu dan sebagainya tetek bengek. Niki mawon dikemas sedemikian rupa. Pramilo kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih semanten ugi perjalanan kita jauh membutuhkan bekal yang banyak. Mboten sanes bekal kita adalah takwa kepada Allah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Landaskan iman takwa kepada Allah, niki sangu kita kagem sowan dumateng Allah. Dikatakan perahumu diseng api-api. Karena perjalanan jauh kita ibaratin nitih perahu melewati samudra yang dalam, perahune ojo nganti bocor. Sebab apa? Kalau perahunya bocor kita mengarungi samudra, lama-lama tenggelam. Kelepek-kelepek. Napa? Kelepek-kelepek. Tenggelam. Maka kita semua jangan sampai tenggelam. Bagaimana agar tidak tenggelam? Monggo sareng-sareng beto sangu sing kathah kagem sowan takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Bekal kita semua, ketakwaan kita semua, iman kita semua kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berjanji dalam hadis qudsi yang mengatakan cintaku tidak akan diperoleh, atau cintaku bisa diperoleh bagi siapa saja yang mau beriman kepadaku. Cintaku bisa diperoleh bagi siapa saja yang mencintai karena aku. Jadi panjenengan sedoyo anggenipun saling saling cinta kepada saudara muslim, sesama muslim, lillahi ta'ala, karena Allah. Ampun, wah, karena jabatan, karena kedudukan, pangkat dan sebagainya. Jadi jangan demikian. Mari cinta kita karena Allah. Cintaku bisa diperoleh bagi orang yang saling memberi karena Allah. Cintaku bisa diperoleh bagi siapa yang mau adil karena Allah. Cintaku bisa diperoleh bagi siapa yang mau berziarah karena Allah. Ini janji Allah. Allah tidak akan bohong. Allah tidak akan coro jawane nulayani janji. Tidak. Maka raihlah cinta Allah semata-mata. Pumpung kita di bulan Sawal ini, bulan peningkatan, kita mudik ke kampung halaman, yaitu mudik kepada fitrah kita. Kita isi dengan hal-hal yang positif, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sinergikan hablu minallah dan hablu minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, kita sinergikan menjadi hubungan yang baik. Karena kunci kita, kesuksesan kita adalah yang kita cari tidak lain husnul khotimah. Akhirnya baik, baik di akhir hayat. Bagaimana bisa baik? Yo ngambah dalan sing apik. Itu aja kuncinya.
Saya kira cukupkan sekian, mudah-mudahan perjumpaan, pertemuan di silaturahim halal bihalal ini membawa berkah kepada kita semua, dan KSP Karyasari Group semakin berjaya, baik di Jateng ataupun DIY berkembang luas, penuh keberkahan, penuh kemakmuran dan kesejahteraan dan limpahan ridho-ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ana kupat kecemplung santen sedaya lepat nyuwun ngapunten. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirullahal adzim wa atubu ilaihi. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mali ala ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tundina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana bi hajamin al-hajat wa tutahiru nabi hamin jami sayyat wa tarfa'u nabi indak ala darajat wa tubalighu nabi asal ghayat min jami khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastafiduka wa nastaudiuka atiyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa uladana wa amwalana wa kulla sayyin ataitana. Rabbana la tuzikulubana ba'dad hadaitana wa hablana min latunka rahmah innaka antal wahab. Allah Allahumma rabbi anzilna ma'idatan minas sama'i takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Rabbi, kami bersimpuh di hadapanmu dengan membawa dosa dan kesalahan. Ampunilah segala dosa kami, dosa orang-orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang kami cintai. Ampunilah ya Allah, ya Allah. Ampunilah segala baju kemusyrikan, ampunilah segala noda kesirikan, ampunilah segala dosa-dosa yang kami tidak sengaja, baik kepada sesama ataupun kepada orang yang tak kami kenal. Ampunilah ya Allah, ya Allah, berkahilah KSB Karyasari menika ya Allah dengan berkah min zalatir rahmah, dengan berkah keagunganmu, dengan keberkahan ridhamu, dengan keberkahan nikmatmu. Jadikanlah koperasi, koperasi Karyasari, koperasi yang jaya fiddin dunya hatal akhirah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin biniyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderengipun nyuwun ngapunten, mboten waget napa dukeni acara dumugi akhir, amargi wonten halal bihalal malih wonten melandi pindah malih nyuwun ngagunge pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.